Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Di sini sekarang saya akan membahas tentang arrays di Java. Dan array memungkinkan kita memberikan sebuah variabel dengan banyak komponen, dengan banyak isi. Mungkin semacam itu array. Dan di sini ada beberapa susunan dan kita bisa membuat array ke banyak komponen. Misalnya kita mempunyai variabel angka dan angka itu bisa kita jadikan array untuk diisi dan kita memberikan angka mungkin 300, 100, 3, 5 dan sebagainya. Dan cara penulisannya seperti ini. Di sini kita bisa mendeteksi banyaknya array yang ada di dalam java.length.object seperti ini secara penulisan array, dan penulisannya adalah data type variable size atau data type size dengan tanda kurung semacam ini variabel namanya. Dan kita bisa menuliskan semacam ini int, contohnya seperti ini int data type, di sini angka nama variabel, dan di sini adalah banyaknya komponen, banyaknya isi dari variabel tersebut. Atau kita bisa menuliskan seperti ini, int tanda kurung banyaknya isi spasi dan nama variabel. Dan kita bisa menuliskan seperti ini juga, int angka nama variabel isi dari variabel dan spesifik isi, spesifik angka yang ada di tiga ini. Di sini saya memberikan 7, 5 dan 0. Dan array seperti ini adalah one dimension array. Di Java ada dua pengelompokan array, satu one dimension array dan yang kedua adalah multi dimension array. Di array yang pertama kita hanya mempunyai susunan semacam ini, ada 1, 2, ada 3 kotak karena kita mempunyai 3 kotak, 3 angka, dan di sini hanya 3 kotak. Lalu isinya adalah seperti ini dan di sini kita ganti 7, 5 dan 0. Seperti itu di one dimension array. Kita lanjutkan ke multi dimension array. Ini adalah multi dimension array. Dan penulisannya adalah semacam ini, data type variable nama variable, dan di sini adalah size 1, banyaknya komponen 1 dan banyaknya komponen 2. Banyaknya komponen 1 itu dihitung baris. Banyaknya komponen 1 adalah baris. Dan banyaknya komponen 2 adalah kolom. Dan susunannya seperti ini. Baris itu 3, lalu kolom 3 jika kita memberikan di banyaknya, banyak 1 itu 3, banyak 2 itu 3. Kita mempunyai 3 baris dan 3 kolom. Dan contoh penulisannya semacam ini, int data type angka nama variabel dan size 1 3, size 2 3, dan susunannya akan menjadi semacam ini. Dan kita bisa memberikan nilai isi
dengan menuliskan semacam ini, int data type, angka, nama variabel, size 1, 3, size 2, 3, dan di sini adalah baris 1, 1, 2, 3, dan di sini adalah baris 2, 4, 5, 6, dan di sini adalah baris 3. Oke, seperti itu. Dan mungkin pengertian teori dari array semacam ini, dan mudah-mudahan Anda bisa memahami tentang array di Java. Dan di video selanjutnya saya akan mencoba untuk mempraktekkan dari array ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Salam.